Halo guys, balik lagi sama Angel di channel YouTube-nya Otofem TV. Nah, kali ini Angel mau nge-review salah satu shop unit lagi ada di Otofem. Kali ini kita punya mobil antik, terus mobilnya juga mewah banget dan harganya itu di bawah 500 juta. Untuk kondisinya gimana? Pasti nggak udah like, comment, share, dan subscribe channel ini dulu. Dan jangan skip video sampai habis ya. Ada Mercedes-Benz, ini seri S, S350, tahunnya di 2011 ya, tapi untuk kondisinya nggak perlu diraguin lagi karena walaupun tahun 2011 ya, tapi kondisinya masih bagus banget dan masih mulus banget. Kita mulai dulu dari bagian depannya. Nah, ini untuk seri S, dia emang mobilnya itu panjang banget ya. Dan untuk bagian headlampnya, di sini dia udah pakai projector headlamp, terus untuk bagian grillnya jadi dia pakai Alexander's Chrome ya. Dan untuk Mercedes-Benz tahun 2011 ini masih, kalian bisa lihat nih, emblemnya tuh masih modelnya di bagian atas ini ya. Untuk roll clearance, karena ini mobil sedan jadi wajar kalau misalnya agak pendek, tapi ini sebenarnya masih lumayan tinggi ya, karena ada sekitar 1 jengkal lebih. Terus ini juga dilengkapi sama corner sensor. Dan untuk bagian mesinnya, kita coba langsung cek ya. Oke, lanjut untuk bagian mesinnya ya. Untuk Mercedes-Benz S350L ini CC-nya di 3500 ya. Mesinnya mesin V6. Dan untuk kondisi mesinnya kalian gak perlu khawatir, ini semuanya dijamin gak ada bekas banjir, gak ada bekas tabrak. Dan kita juga jamin untuk mobil Otofem itu kilometernya asli, gak ada gulungan ya. Di bagian atasnya pun dia sudah dilengkapi sama peredam. Dan kalau misalnya kalian beli di Otofem, kalian boleh bawa mobil ini general check up ke dealer resminya di Mercedes-Benz ya. Sekarang kita langsung lanjut ke bagian sampingnya ya. Lanjut untuk bagian sampingnya ya. Kayak Angel bilang tadi, untuk seri S itu emang dia panjang banget mobilnya. Kalian bisa lihat ya, itu mobilnya panjang banget. Tapi sebelum itu, kita bahas dulu nih dari bagian bannya dulu. Untuk ban, ini kita pakai ban Toyo ya. Untuk ukurannya ini di 255/45. Untuk ringnya di ring 18. Dan untuk bagian spionnya dia sudah retract juga, sudah elektrik ya. Di bagian atas dan bawahnya ini dia pakai Alexander's Chrome. Nih, memanjang dari bagian atas sampai bawah. Dan untuk handle pintu juga di sini pakai Alexander's Chrome ya, kalian bisa lihat tuh. Untuk bagian atasnya pun Mercedes-Benz S350 ini udah dilengkapi sama sunroof ya. Tapi untuk sunroofnya nanti kita buka dari bagian interiornya aja. Dan tangki bensin dia ada di sebelah kanan sana ya. Kita lanjut nih untuk bagian belakangnya dulu. Lanjut untuk bagian belakangnya, untuk stop lampnya sendiri dari S350 ini dia masih pakai halogen ya. Kalau untuk bagian bagasi, kalian bisa langsung hold aja dari kuncinya. Dan ini bagasi S350 itu benar-benar besar banget ya. Kalian bisa lihat itu space-nya benar-benar luas. Dan untuk nutupnya pun dia udah power back door, jadi tinggal dipencet sekali aja udah otomatis bakalan terbuka. Mercedes-Benz S350 ini sendiri juga udah dilengkapi sama kamera mundur. Untuk kamera mundurnya ada di bagian bawah sini ya. Sekarang kita lanjut untuk bagian interiornya ya. We'll be right back.
Oke, sekarang kita udah di bagian interiornya. Dan untuk interior dari Mercedes S350 itu warnanya coklat ya. Tapi ini jadi lebih mewah ya untuk warnanya, itu warna coklat kayak gitu. Dan dari bagian joknya ini dia udah pakai brown leather seat ya. Jadi joknya sudah kulit. Dan untuk pengaturannya, dua kursi ini udah elektrik dan memory seat. Untuk pengaturannya ada di bagian door trim. Ini untuk slidingnya. Ini untuk sandarannya juga udah elektrik. Dan ini bagian headrestnya pun dia udah elektrik ya. Ini bagian driver ataupun penumpang depan kiri sama, dua-duanya sudah elektrik. Dan di bagian bawahnya ini ada pengaturan untuk heater seat ya. Jadi kalau misalnya mungkin lagi agak kedinginan bisa dinyalain nih untuk heater seatnya. Ini semuanya masih berfungsi dengan normal ya. Pengaturan kaca, untuk 4 kaca ini semuanya sudah elektrik. Dan di bagian kanan ini ada pengaturan untuk lampunya. Di sini juga ada tuas buat rem tangan ya, jadi rem tangannya ada di sebelah kanan. Dan kalau kalian mau buka kap mesin, kap mesinnya itu ada di bagian paling bawah yang tuasnya warna merah ya. Untuk bagian setirnya, ini setirnya dia tuh pakai aksen wooden panel ya, dan ini glossy. Sebenarnya di bagian samping pinggir-pinggirnya ini juga ada, ini karena ada aksen wooden panelnya juga jadi lebih kelihatan klasiknya ya untuk mobil Mercedes-Benz S350 ini. Di bagian kirinya, ini ada pengaturan untuk MID. Untuk kilometer mobil ini sendiri itu di 36.100 ya. Service recordnya ada juga. Dan kita pakainya kilometer bukan miles. Kalau di sebelah kanan ini ada pengaturan untuk audio steering switch-nya. Ini untuk pengaturan volumenya. Dan kalau kalian mau atur setirnya, ini dia ada di bagian kiri sini. Ini dia udah elektrik semua. 2011 tapi semuanya udah elektrik, ini benar-benar masih bagus juga mobilnya, untuk kondisinya terawat banget. Di sini juga dilengkapi sama pedal shift, dan untuk persnelingnya dia ada di sebelah kanan ya. Ini ada di sebelah kanan sini. Lanjut lagi untuk bagian head unitnya. Ini untuk tampilan head unitnya itu memang dia layarnya nggak terlalu besar, dan ini nggak touch screen ya kalau untuk Mercy. Jadi dia untuk pengaturannya ada di bagian tengah sini. Tinggal diputer aja, dan kalau kalian mau atur volume dari tengah juga bisa ya. Kalau kalian mau pakai disc DVD gitu bisa juga, ada di bagian sini. Kalau yang di bagian tengah ini untuk pengaturan AC ya. Untuk AC-nya dia udah dual zone juga, dan ini AC-nya juga dingin ya. Itu AC-nya dingin, gak ada yang bermasalah. Di sini kalau kalian mau pakai CD, masukinnya di bagian tengah sini ya. Untuk bagian atasnya ini ada sun visor. Untuk sun visor dia udah dilengkapi kaca dan lampu yang sudah auto. Jadi kalau kalian buka kacanya, otomatis lampunya juga bakalan nyala. Kalau kalian tutup kacanya, otomatis lampunya juga bakalan mati. Kalau untuk lampu bacanya dia ada di bagian tengah sini ya. Cuma ini karena masih terang jadi nggak terlalu kelihatan mungkin. Sini ada tempat penyimpanan kacamata juga. Dan ini aja mau kasih tauin ya. Untuk bagian belakang itu dia ada tray. Ini kray yang pertama. Ini tombolnya ada di bagian tengah sini ya. Ini untuk yang paling belakang situ. Ini tinggal dipencet sekali aja dia udah otomatis. Mau kalian naikin atau kalian turunin itu tinggal pencet sekali aja dia udah otomatis. Nah, untuk kray belakang yang ada di bagian kanan dan kiri ini dia juga sudah elektrik ya. Jadi turunnya tinggal di bagian sini aja nih dari depan. Dari depan bisa juga, dari belakang sebenarnya bisa. Ini untuk kanan kiri dua-duanya elektrik ya. Untuk naikinnya juga sama. Di bagian atasnya pun di sini dilengkapi sama sunroof. Untuk sunroofnya ada di bagian tengah sini ya. Ini kalau kalian mau buka, nanti tinggal di iniin aja. Dan kalau kalian buka ataupun kalian mau tutup ini bisa juga ya. Tapi untuk kray-nya dia masih manual nih. Ini kayak gini. Sekarang kita lanjut untuk bagian belakangnya. Oke, sekarang sudah di bagian belakangnya ya. Baru sebentar ini udah berasa banget nyamannya ya. Kita bahas dulu dari bagian legroom. Untuk legroomnya, ini dari seri S ini sendiri dia benar-benar luas banget. Jadi untuk kabinnya pun luas. Dari bagian legroomnya ini masih luas. Bagian headroomnya juga masih luas banget. Dari bagian belakang ini sebenarnya bisa duduk untuk 3 orang penumpang ya. Dan untuk kursinya, ini aja lagi posisiin di posisi normal ya. Kalau kalian pengen majuin, ini bisa banget ya dari bagian bawahnya dulu. Jadi ini kalian bisa lebih ini ya.
Jadi posisi duduknya tuh juga bakalan lebih enak. Dan ini juga bisa dimajuin ya. Nah ini kayak gini nih. Jadi kalau kalian mau posisi biasanya tinggal dibalikin kayak gini aja. Untuk headrestnya juga yang di bagian belakang ini dia udah elektrik ya. Ini buat ngelipet. Jadi dia bakal ngelipet ke belakang. Nah ini untuk dibukanya. Untuk bagian door trimnya, di sini kalian bisa buka kaca kanan kiri sama kray belakang ya. Ini untuk yang kanan aja yang jauh contohin. Ini untuk buka kraynya dulu. Kalau mau buka kacanya, dipencet sekali lagi. Nah kayak gitu ya. Dan di sini juga yang Angel mau tunjukin. Jadi untuk seri S ini sendiri dia udah lengkapi sama kursi pijit ya. Ini kalau kalian mau nyalain, kalian nyalain dulu nih. Untuk R ini yang right sebelah kanan, kalau untuk L ini yang left ya. Jadi ini kalian bisa atur aja. Dan ini semuanya masih berfungsi dengan normal ya. Semuanya nggak ada yang bermasalah. Semuanya masih bagus banget. Di atasnya di sini ada kaca. Untuk kacanya juga dia dilengkapi sama lampu ya. Untuk lampu dia ada di bagian kaca sini sama di bagian samping. TV belakang dan pengaturan AC-nya di sini kalian bisa atur juga untuk fan-nya ya. Jadi duduk di belakang pun AC-nya tetap berasa dingin. Oke guys, jadi gimana nih? Kalian kan udah lihat ya, untuk review dari Mercedes-Benz S350 tahun 2011. Walaupun tahunnya 2011, tapi untuk fitur-fiturnya juga udah lengkap banget dan mobilnya ini super mewah ya. Untuk pajak per tahunnya ini sekitar 15 juta dan untuk harga cashnya kita buka sekitar 475 dan masih bisa nego ya. Untuk harga kreditnya, kalian bisa langsung aja cek di website kita di www.autofam.net ataupun bisa langsung hubungin ke nomor Angel di 013-8787-6800. Nanti Angel taruh di deskripsi untuk alamat kita yang di Autofam yang kedua Square dan Autofam Cibubur. Tapi sebelum itu, kalian jangan lupa ya buat kepoin Instagram Angel di @angel_autofam dan like, comment, share, dan subscribe channel ini dulu. Bye!